guys, marawis, marawis, kompang guys, ini ibu-ibu kompang guys, ini kompang guys, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati penceramah kita yaitu Ustaz Dodi Abu Bakar. Maaf, Mbak. Ibu yang nulis dulu. Salam ya. Maaf salah. Tulisannya itu yang dibaca. Yang juga saya hormati Ustaz Piki, dan juga yang saya hormati Ibu Ketua kita Ibu Irmawa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Taklim Riyadhus Shalihin yang saya muliakan. Ya, Ustaz? Ya. Nah.
dan juga yang terhormat anggota pengajian Majelis Taklim Riyadhus Shalihah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga pertama saya mengucapkan kepada seluruh anggota pengajian malam ini, emang kami tidak mengundang ke rumah-rumah, cuman diumumkan waktu malam ngaji itulah itu akan mengadakan Maulid Nabi. Alhamdulillah rata-rata datang kalau anggota pengajian Ustaz aku menghadiri peringatan Maulid Nabi ini. Yang masak-masak, yang empuk yang dikit-dikit katanya tadi, karena pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, anak-anak kita yang telah meninggal, ya Ustaz ya. Nah, katanya kan sudah aku kirim di apa tadi, di apa? Di grup kita tadi. Baca dulu, mau kita semangat terus tiap tahun supaya kita tidak ketinggalan walaupun sedikit. Walaupun sedikit, yang penting niat di hati kita besar. Ya, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua kami yang tidak royo-royo ngajak kami terus. Ayo ngaji, ayo ngaji. Alhamdulillah kami diajak terus tiap minggu dipantau di ini. Untuk kalau yang HP-nya lah drop dicas katanya, dicas. Terima kasih Ibu Ketua. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Kurnia Dodi Al-Hafiz dari Pondok Pesantren Darul Mahabbah. Kepada Ustadz, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa birahmani wa birahim ila'i wa hisani. Walhamdulillahi al-qadimil awwali wal-akhiril baki ila tahalli. Summa salatu salamu sarmada ala al-nabi khairi man qad wahada wa alihi wa ashabihi wa al-tabi' sabilil hati wa al-tabi'. وعلموا أن الله تبارك وتعالى معلي سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: لولاك لولاك ما خلقت الفلاك. Yang kami muliakan aparat pemerintahan RT 3 RW 4 yang kami muliakan pengurus musala Ayub Solihin yang sudah mempersilakan terasanya acara ini. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak hadirin sekalian nanti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan di banyak lagi. Maksudnya untuk saya. Amin. Lalu khusus yang kami muliakan juga ibu-ibu pengajian dari Ayub Solihin yang selalu orang yang paling dekat pada kubatan Nabi pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak selawat. Jadi yang paling banyak selawat juga yang paling banyak dekat dengan Nabi. Bukan yang banyak sikok bagi doh. Bukan yang banyak sikok bagi doh. Seperti itu. Maka syukur alhamdulillah di sini antara doktor selawat. Mudah-mudahan ini menyebabkan kita lebih dekat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini Imam Bukhari dikatakan inna du'a mauqufun baina samaa'i wal ardh.
sesungguhnya doa kita ni Bu, boku pemberhenti antara langit dan bumi. La tasadu minu syai'un, dan tak naik doa kita ni Bu, sedikit pun tak naik. Hatta kusalli ala nabiika sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah Ta'ala jadikan kita akhir hayat kita husnul khotimah. Kita pun terbaik, kita ini usianya tak kalah kita bisa menghidupkan hidup kita husnul khotimah. Itu dan wasilah melaspar kita mulai malam ini, dimudahkan kita husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.